Pada hari ini dalam rangka pendistribusian kartu keluarga atas nama Ibu Jamila. Kartu KKS itu nanti untuk penerima bantuan non tunai. Nah, informasinya ini juga di. Ya, di samping dari tadi warga yang nggak mampu juga yang terdampak COVID ini. Total keseluruhan yang dibagikan dalam jumlah berapa banyak ini? Kalau yang sekarang itu 447 untuk di Kelurahan Gunung Midwaru ini sekitar 203 orang, 203 keluarga. Berapa total berapa kelurahan pada hari ini? Serentak, semua ada 5 kelurahan. Jumlah totalnya sekitar tadi itu ya? Ya. Apa harapannya bagi warga seperti apa nih Pak? Harapannya dengan adanya bantuan ini, mudah-mudahan ini menjadikan mengurangi beban keluarga, terutama keluarga yang tidak mampu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!